Dilansir dari jakarta.com, hari lamaran Michael Vanderbeken dan Rangga Job hanya tinggal sebentar lagi, namun masih ada jalan terjal dan kerikil yang harus mereka lewati. Kakak Rangga Job yaitu Erika Job membenarkan bahwa banyak hal yang harus dihadapi jelang lamarannya. Setiap orang mau menjalani pernikahan yaitu sebenarnya bukan hanya ada halangan. Ya pasti ada kalau halangan, ujar Erika Job. Diakui oleh Erika Job, hingga kini masih mampu melewati jelang hari pernikahannya. Ia pun melihat adik tercintanya itu bisa mengatasi suatu permasalahan dengan baik. Tapi semuanya dihadapi dengan baik, dengan sabar, dengan keyakinan. Semua itu bisa diatasi lewatnya, ujar Erika Job. Sebagai orang dekat Rangga Job, Erika Job juga mengaku tetap mengupayakan komunikasi dengan Rangga Job. Sebelum Rangga Job mengakui persiapan hari bahagia melamar Haiko sudah cukup matang, bahkan dirinya turun langsung untuk mempersiapkan semuanya. Rangga Job dan Haiko Vanderbeken akan melangsungkan acara lamarannya. Acara lamaran tersebut akan disiarkan secara live streaming. Dilansir dari jakarta.com, hari lamaran Michael Vanderbeken dan Rangga Job hanya tinggal sebentar lagi, namun masih ada jalan terjal dan kerikil yang harus mereka lewati. Kakak Rangga Job yaitu Erika Job membenarkan bahwa banyak hal yang harus dihadapi jelang lamarannya. Setiap orang mau menjalani pernikahan yaitu sebenarnya bukan hanya ada halangan. Ya pasti ada kalau halangan, ujar Erika Job. Diakui oleh Erika Job, hingga kini masih mampu melewati jelang hari pernikahannya. Ia pun melihat adik tercintanya itu bisa mengatasi suatu permasalahan dengan baik. Tapi semuanya dihadapi dengan baik, dengan sabar, dengan keyakinan. Semua itu bisa diatasi lewatnya, ujar Erika Job. Sebagai orang dekat Rangga Job, Erika Job juga mengaku tetap mengupayakan komunikasi dengan Rangga Job. Sebelum Rangga Job mengakui persiapan hari bahagia melamar Haiko sudah cukup matang, bahkan dirinya turun langsung untuk mempersiapkan semuanya. Rangga Job dan Haiko Vanderbeken akan melangsungkan acara lamarannya. Acara lamaran tersebut akan disiarkan secara live streaming.